ini loba alias what is called radish ya. Leo, say hi Leo. Leo, hi Leo. Leo ada di samping saya. Hi guys, apa kabar kalian semuanya? Kalian bersama saya Kak Sas ada di dapur kali ini dan Kak Sas mau unboxing belanjaan Kak Sas. Ini semuanya sayur-sayuran, cuman satu yang bukan sayur ya. Ini karena kebunnya Kak Sas sudah mati, hampir mati ya, sudah tidak ada sayur-sayuran yang Kak Sas bisa petik. Jadi Kak Sas beli sekarang online ya, karena kalau beli yang online itu Kak Sas bisa beli yang organik, yang kadang-kadang di toko biasa itu nggak ada yang jual. Jadi yuk ikutan Kak Sas unbox ini dari Misfit yuk. Alright guys, kita buka ini belanjaannya. Kemarin saya minta di delivery hari Jumat ya. Kalau nggak bagus biasanya bisa di refund ya. Saya akan ambil foto, saya kirim, ini nggak bagus gitu. Oh lihat apa saja. Mas Kizi, lihat apa yang saya beli. Oh ini adalah cranberries untuk salad ya. Dan ini ubi. Ada apa ya, sedikit nggak busuk sih, ada jamur sedikit, saya mau cuci karena sudah hangat mungkin cuaca udaranya ya. Ini ubi ini berwarna ungu. Mas Kis ini di depan saya, makanya saya ngomong lihat Mas Kis. Oh ini pecah ya guys, pecah patah. Jadi ini lihat, Kak Sas bisa tunjukkan kalian, ini ubi warna ungu dan ini organic bawang putih garlic. Dan Kak Sas order organic beet untuk Kak Sas. Saya suka sekali beet dan juga daun-daunnya Kak Sas masak ya. Dan saya order organic oranges. Ini navel orange katanya guys. Ini lumayan mahal ya. Satu kotak ini Kak Sas bayar sekitar $50 ya, cuman segini. Ini dia 5 lebih kayaknya, saya order 6 ya. Ini ada lagi. Order 6. Huh? Oh, maybe all of it together? No. Alright. Ini loba alias what is called? Radish ya. Saya mau kasih sama papa mertua. Papa mertua saya suka radish. I order radish for papa saya because he likes radish. Oh, yeah. Because his garden's radish is yeah, nice. I got organic that. Any organic cabbage? Lihat nih kecilnya, sangat kecil ya, kayak yang di kebun Kak Sas tahun lalu. Dan Kak Sas ordered carrots. Ya ampun, ini organic carrots. Organic carrotnya lumayan besar-besar. Gak seperti yang di kebun Kak Sas, gak berhasil. Dan saya order ini organic pomegranate, buah delima ya. Apalagi guys, jamur oyster mushroom. Ini saya suka jamur oyster. Oh ini ubinya ya, Kak Sas beli ubi tadi. Dan organic bawang merah. Itu aja guys, ya ampun. Tuh, ini jumlahnya tadi 50 terus shippingnya $9, jadi $59 ya belanjaan kayak gini ya. Ini kakinya si Leo ya, dia nggak mau berpindah ini ya. Oh Leo nih belanjaan segini guys kan, kalau nggak inflasi apa namanya, cuman segini. Cuma segini guys, jadi ya begitulah Sawang Sinawang. Kalau belanjaan organik memang mahal ya. Jadi ya begitu. Ini nih Leo, kalian nampak nggak? Hey Leo. Hi Leo. Leo, shake hand. Oh Leo, Leo mau bangun. Hah? Oke okay, Leo. Dia malas berdiri.
Casey kasih makan Leo. I'll get that for Casey. Leo. Alright, Leo. That's it. Mommy have to put this over. Look, honey. This much is $50. All organic. So that's how expensive groceries are. Okay. Alright, guys. Bye. Terima kasih udah ikutin video Kak Sas. God bless you. Bye-bye.